6,000 baju kali sapi telah diagihkan ke semua balai bomba dan penyelamat seluruh negara bagi menggantikan baju lama yang sudah usang. Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Sri Muhammad Mentek berkata, kementeriannya juga telah membuat tempahan sebanyak 9,000 baju kali sapi yang dijangka diagihkan secara berperingkat sehingga tahun depan. Sebelum ini, sejumlah 6,000 baju kali sapi itu dirampas Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM kerana didakwa tidak mematuhi prosedur ditetapkan. Hujan bahkan di United Kingdom Mei lalu dan mendapati baju kali sapi terbabit mematuhi spesifikasi teknikal dan selamat digunakan. Datuk Seri Muhammad ditemui selepas menghadiri program larian bersama bomba kali ke-17 di Cyberjaya pagi tadi.